Ustaz, apa hukumnya kalau sedang makan lalu berkumandang azan? Lanjutkan makan. Kan masih lama lagi itu. Masih qabla salat qabliyah lagi. Lanjutkan makan. Tapi yang paling bagus sebelum makan itu tengoklah jam dulu. Nggak tahu dekat makan. Jam berapa ini? Orang Islam harus punya kalender setahun. Sehingga dia tahu ini bulan April, jam berapa sekarang? Zuhur jam berapa? 12.20. Sekarang udah jam berapa? Jam 12.15. Jangan pesan makan, sholat dulu. Selesai itu baru makan. Udah jelas-jelas jam 12. Masuk ke rumah makan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, gimana friend? Lebih baik kita makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu kan mengadang-adang. Tengoklah jam baik-baik.